Terima Yesus, Dia Tuhan yang baik. Dia bukan Tuhan manusia yang tidak peduli kepada umatnya. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dan dengar, Dia bukan Tuhan Allah yang jauh yang dipanggil. Dia bukan Tuhan Allah yang jauh dikejar-kejar. Tapi Dia Tuhan Allah yang dekat di hati. Lihatlah bagaimana kisah kedua orang ini. Yang satu ada di surga, yang satu ada di neraka. Hanya ada dua tempat. Tidak ada pilihan ketiga, Bapak Mama. Jadi apa yang saudara mau kelak ketika saudara mati? Apa yang kelak saudara ingin tunjukkan ketika saudara mati? Mama, Mama ketika mati, Mama mau ada di mana? Di gunungmu yang kudus. Saya percaya kita semua punya dari Tuhan yang sama. Hanya Yesus Kristus, Tuhan yang mati di salib, yang telah menyelamatkan kita. Tuhan lain boleh pukul dada, tetapi hanya satu Tuhan yang kami mati di salib. Dan hanya satu Tuhan yang hidup, bangkit, naik ke sorga, dan menyiapkan tempat bagi kita yang lain seperti Kristus. Artinya, hanya Yesus yang peduli hidup Anda dan mati Anda. Amin. Tuhan Yesus peduli dengan hidup Anda. Tuhan Yesus juga peduli dengan kita. Kenapa? Karena 14 menit itu pergi ke rumah Bapa, menyiapkan tempat. Karena di rumah Bapa itu banyak tempat. Supaya di tempat Bapa tidak ada kamu pun bertanya. Luar biasa sekali. Hanya Yesus. Di luar Yesus, Anda tidak akan mempunyai. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus hadir.